Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita memohon, mohon kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhtiar batin yang harus kita lakukan, tentunya di samping ikhtiar zahir yang kita lakukan seperti menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur. Karena memang siapapun kita, apapun kedudukan kita, seberapa besar kekuasaan seseorang, maka sungguh manusia adalah hamba Allah, makhluk yang sangat lemah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah semuanya untuk kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam agama kita, betapa kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk bagaimana kita menuntut ilmu dan mengetahui serta menguasai ilmu. Ilmu Allah ini sangatlah luas. Makanya ketika manusia ini semakin banyak ilmu yang ia kuasai, maka dia semakin memiliki sifat khasyah. Seharusnya memang begitu. Dan buah dari ilmu yang dimiliki seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah implementasi yang itu bisa dinilai baik dan buruk, atau yang disebut dengan akhlak. Sehingga muncul ungkapan yang sangat terkenal, dahulukan akhlak dibanding ilmu, karena akhlak sesungguhnya adalah buah dari ilmu itu sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu ini, maka sesuatu kelihatan yang terlihat seperti biasa-biasa saja boleh jadi bisa bernilai ibadah di sisi Allah karena seseorang tahu ilmunya. Kita ambil contoh misalnya seseorang yang bekerja untuk mencari nafkah, ketika ia benar, sahihun fin niyah, niatnya benar, lalu yang dilakukan adalah sesuatu yang benar yang tidak bertentangan dengan syariat, atau yang disebut dengan sahihun fit tahsil, maka insya Allah ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, sesuatu yang terlihat seperti ibadah, tetapi ketika tidak ada ilmu di dalamnya atau seseorang tidak mengetahui ilmunya, maka boleh jadi tidak dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh kecil misalnya, seseorang yang terlihat sholat, karena memang sholat adalah ibadah mahdoh yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tetapi ketika seseorang melakukan sholat tapi tidak ada ilmu di dalamnya, maka boleh jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya ada seseorang yang tidak paham tentang bab thaharah atau bab bersuci, termasuk di dalamnya terkait dengan najis, maka sholat yang ia lakukan berarti toharohnya tidak sempurna, sehingga dia sholat dalam keadaan tidak memiliki wudhu atau masih berhadas. Di sini tidak memenuhi syarat, maka sholatnya tidak diterima. Kita ambil contoh misalnya, ini yang sering terjadi di antara kita, apalagi di zaman modern seperti saat ini. Kita tahu di beberapa masjid bahkan ada toilet atau kamar mandi yang di dalamnya hanya disediakan satu bak yang sangat kecil, yang jauh dari ukuran dua kullah. Belum lagi ketika keluar dari kamar mandi lalu langsung disambut dengan mungkin sesuatu keset yang kering, lalu tidak ada cuci kaki yang lebih dari dua kullah dan seterusnya. Lalu kemudian dia sholat, padahal ilmu mengenai terkait dengan najis ini sangat berpengaruh sekali terhadap keabsahan sholat seseorang. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa ilmu sangatlah penting. Sesuatu yang kelihatannya ibadah boleh jadi tidak bernilai ibadah karena seseorang tidak tahu ilmunya. Belum lagi ketika seseorang sudah masuk dalam sholatnya, ketika dia baca suratul fatihah, yang mana suratul fatihah itu adalah rukun sholat, lalu ia tidak pernah mau belajar bagaimana membaca surah al-fatihah yang benar, yang sesuai dengan riwayat, yang itu kita terima dari guru-guru kita yang sanadnya bersambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau belajar itu, lalu bacaan kita sampai pada khotok atau kesalahan yang disebut dengan khotok jali, yang boleh jadi dapat merubah arti. Maka na'udzubillah, sholat seseorang tersebut boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu yang berkaitan erat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu, sangat terkenal sekali ungkapan salah seorang generasi tabi'in yang bernama Muhammad Ibnu Sirin, yang dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Kata Imam Ibnu Sirin adalah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah, maka hati-hatilah, maka ceklah secara tepat dari siapa kalian mengambil ilmu-ilmu agama kalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hal ini tentunya berangkat dari firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Yang di situ sebelum ungkapan kalimat tauhid, Allah mendahulukan firman-Nya dengan fa'lam, yang fa'lam ini maknanya adalah ketahuilah, yang ketahuilah itu tidak lain adalah berilmulah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, termasuk kita selalu semangat untuk mengupgrade keilmuan kita, karena sesungguhnya amal yang tanpa didasari ilmu ini sangat berbahaya sekali dan boleh jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan fa li nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha. وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم اكشف عنا الوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.